Dan, gue nebeng tempat lu ya. Ucap salam dulu kek, apa kek? Emang lu ngapa di tempat sebelumnya? Gak apa-apa, udah gak serp aja di kosan lama. Gue nebengnya. Ya. Numpang dulu ya, bentar ya. Wok. Berantakan juga ya rumah lu ya. Taro ini dong, kamar tamu atau kamar lu? Ya udah taro aja langsung. Gua. Kalian bikinan gua minum. Sikap. Nah, kok lu kemarin bilang katanya mau ada partai hari ini. Enggak jadi gua ambil, budgetnya enggak kecilan. Gimana sih? Enggak. Ya. Halo, pergi. Dasar enggak tahu diri lu ya. Udah gua kasih keringanan berbulan-bulan enggak bayar, bukannya cari kerja. Mana kamar kosan gua sampahnya banyak banget. Bungkus roti, bungkus apa ada di situ? Dibersihin juga enggak? Ya udah oke. Saya cabut dari kosan ini tadi, tapi saya mau minjem duit, Bu, boleh? 1 juta. Banyak ada kosan yang lain lah. Lah, lu kenapa jadi minjem duit sama gua pakai segala nyolot lagi lu? Enggak ada. Lu yang nunggak kosan, lu yang galak. Sana lu pergi. Main kerja. Duit yang kecil. Mending main game. Wah, bangun Wak! Bangun Wak! Kok lu tidur di kamar gua? Apa sih? Pelit banget lo. Ntar doang tidur sini. Kamar sebelah gak ada AC. Panas. Enak, adem. Ya udah, tidurlah dengan nyenyak. Asal kuat mental aja ya. Syukurin lo kampret. Temen gak tahu diri, udah numpang kayak bangke lo.